Hai para penggemar hewan buas dan keindahan alam. Selamat datang di channel yang penuh petualangan ini. Kali ini kita akan membahas dua raja hutan yang selalu memikat hati kita, macan tutul dan jaguar. Dalam video ini kita akan mengungkap 10 perbedaan menarik antara dua predator kuat ini. Siapa yang lebih tangguh? Siapa yang memiliki keahlian berburu yang luar biasa? Tunggu apa lagi? Ayo kita mulai petualangan kita dan mencari tahu siapa yang benar-benar lebih hebat antara macan tutul dan jaguar. Perbedaan pertama, ukuran yang menggoda. Macan tutul memiliki nama ilmiah Panthera pardus. Macan tutul memiliki postur tubuh yang lebih kecil dibandingkan jaguar. Berat tubuh macan tutul mencapai 80 kg. Panjang tubuh macan tutul mencapai 1,3 hingga 1,9 meter jika diukur dengan ekornya. Macan tutul lebih pendek daripada jaguar. Jaguar juga punya postur tubuh yang lebih besar dan berotot. Jaguar memiliki nama ilmiah Panthera onca. Berat jaguar bisa mencapai 2 kali lipat berat macan tutul, mencapai hampir 158 kg. Panjang tubuh jaguar mencapai 1,5 hingga 1,8 meter diukur tanpa ekornya, atau hingga 2,7 meter dengan ekornya. Perbedaan kedua, pola mantel bulu yang memikat. Macan tutul memiliki pola mantel bulu yang khas dengan bintik-bintik yang tersebar dan bintik-bintik besar dengan lingkaran berwarna gelap di dalamnya. Sedangkan jaguar memiliki corak mantel bulu yang lebih berat dengan bintik-bintik yang lebih besar dan berbentuk roset yang lebih kompleks. Motif bulu jaguar sangat unik, terdiri dari 3 warna, yaitu coklat tua yang dikelilingi bintik hitam dengan latar coklat muda. Keunikan motif bintik pada jaguar disebut-sebut banyak orang seperti bunga mawar. Perbedaan ketiga, keahlian berburu yang berbeda. Macan tutul adalah pemburu darat yang cakap, terkenal dengan kemampuan merayap secara perlahan sebelum meluncur untuk menyerang. Macan tutul biasanya berburu pada malam hari dan lebih sukses dalam berburu di pohon karena kemampuan memanjat macan tutul sangat lihai. Macan tutul perenang yang handal, namun macan tutul lebih suka menghindari air. Macan tutul tidak suka makan daging hewan yang berada di air, sedangkan jaguar lebih sering berburu pada siang hari. Jaguar adalah salah satu kucing yang suka air. Jaguar merupakan perenang yang handal dan seringkali berburu mangsanya di air. Kemampuan memanjat jaguar tidak selihai macan tutul. Perbedaan keempat, habitat yang berbeda. Macan tutul banyak ditemukan di hutan hujan tropis dan daerah yang lembab, terutama di wilayah Asia dan Afrika. Bahkan mampu beradaptasi di berbagai habitat seperti savana dan hutan belukar. Sementara jaguar bisa ditemukan di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Jaguar cenderung menghuni hutan hujan tropis dan wilayah air. Perbedaan kelima, kekuatan gigitan yang mematikan. Macan tutul memiliki gigitan yang kuat, namun tidak sehebat jaguar. Cara memangsa macan tutul akan menggigit di tenggorokan dan mulut, sedangkan jaguar memiliki gigitan yang sangat kuat dan mampu menghancurkan tulang mangsanya. Cara mangsa jaguar akan menggigit di tengkorak dan tulang belakang. Perbedaan ketujuh, perilaku teritorial yang berbeda. Macan tutul cenderung lebih pemalu. Macan tutul menjaga wilayah dengan cakupan yang lebih kecil, sedangkan jaguar sebaliknya punya wilayah kekuasaan yang lebih luas dan lebih agresif dalam mempertahankannya. Jaguar dikenal sebagai predator yang lebih agresif dan berani. Perbedaan ke-8, suara yang berbeda. Macan tutul memiliki suara yang sering dijelaskan seperti seruan anak bayi, sedangkan jaguar mengeluarkan suara yang lebih kuat dan mendalam, mirip dengan suara mendengkur. Perbedaan ke-9, tingkat ancaman terhadap populasi. Macan tutul terancam oleh perburuan ilegal dan hilangnya habitat, menjadikannya hewan yang terancam punah. Jaguar juga menghadapi ancaman yang sama, tapi tingkat populasi jaguar masih lebih stabil dibandingkan macan tutul. Perbedaan ke-10, posisi dalam ekosistem. Macan tutul berperan penting dalam menjaga keseimbangan populasi hewan kecil di hutan. Jaguar juga memiliki peran yang sama, tapi sebagai predator hewan yang lebih besar. Jaguar juga mempengaruhi populasi hewan besar lainnya, seperti rusa dan babi hutan.
dari keunikan dan perbedaan yang telah kita jelajahi, tidak bisa dipungkiri bahwa macan tutul dan jaguar adalah makhluk-makhluk yang luar biasa. Dalam keindahan dan kekuatan macan tutul dan jaguar, setiap spesies memiliki adaptasi dan keahlian yang unik, menjadikannya pahlawan-pahlawan di alam liar. Sekarang kamu sudah mengetahui 10 perbedaan menarik antara macan tutul dan jaguar, dari ukuran tubuh hingga kebiasaan makan. Keduanya memiliki daya tarik tersendiri, dan pastinya membuat kita terkagum-kagum. Tapi siapakah yang lebih hebat? Mungkin tidak ada jawaban yang pasti, karena keduanya memiliki karakteristik yang membuat macan tutul dan jaguar istimewa. Jadi mari kita menghargai keanekaragaman alam dan menjaga agar kedua spesies ini, macan tutul dan jaguar, tetap terjaga di alam liar. Teruslah menjelajahi keajaiban hewan-hewan di dunia ini. Dan jangan lupa untuk berbagi pengetahuan ini dengan orang lain juga ya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Tetaplah terpesona oleh keajaiban dunia hewan. Nah, udah tahu kan? Kamu mau dibikinin perbedaan hewan apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Thank you for watching. Tonton juga video lainnya.